comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways. Halo semua, hari ini aku mau menjelajahi perpustakaan wilayah di Pekanbaru, yaitu Soeman HS. Kalian pasti tahu kan perpustakaan ini? Perpustakaan ini adalah salah satu sumber pengetahuan yang paling berharga bagi para pelajar dan mahasiswa. Perpustakaan Soeman HS merupakan perpustakaan termegah di Riau, yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 462 Pekanbaru. Gedung perpustakaan ini memiliki arsitektur yang unik, serta fasilitasnya yang lengkap dan memadai. Baiklah, saya Azra Ramawizi akan membantu kalian untuk melihat perpustakaan Soeman HS pada vlog ini. Perpustakaan ini beroperasi setiap Senin hingga Jumat, mulai dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. Saat memasuki perpustakaan, kita disambut dengan dekorasi elegan dan nyaman. Terdapat layanan informasi tempat untuk mendapatkan informasi serta tata cara mengurus kartu perpustakaan. Nah, sebelum kita mau naik ke atas, kita harus mengisi buku tamu terlebih dahulu. Nah, saat ini kita lagi berada di lantai 1. Di lantai 1 ini dipenuhi berbagai macam buku pelajaran, yang pastinya telah tersusun dengan rapi. Ini adalah area favorit saya, tempat yang sempurna untuk duduk, bersantai, dan membaca buku. Bahkan rasanya saya rela untuk berjam-jam berada di sini. Benar-benar tempat yang menenangkan. Cocok deh buat kalian kaum introvert yang hobi membaca. Baiklah, sekian vlog perpustakaan Soeman HS dari saya. Goodbye guys!